Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Penggemar Audio. Ini saya lagi cek sound sama Bolo-bolo Penggemar Audio. Modale wis tentean. Ya. Modale tentean ini. Wis modale tentean. Nek ana sing nyewa jari apa dinyang ya. Le ngenyang. Ini spek kehajatan kelas ya rumahan ya. Kelas apa Mas Indro? Kelas serop ya apa? Kelas rumahan lah, kelas rumahan. Ini powernya pakai Kappa K400. Ini diangkat sub 18 2, yang coil 4-in ya. Nah, paling 800 wattan sekitar itu. Terus untuk yang 15-in juga pakai Kappa ini. Ini. Terus ada equalizer, kemudian DLMS. Ada mic wireless, vokal artis. Ini Yamaha MG16XU. Ini made in China ini. Ini bos, ini Yamaha ori of made in China. Hah? Original. Produk lama katanya, original. Dulu pernah saya share perbedaan mixer Yamaha yang asli sama yang grade 2. Sebenarnya rancu ya mengatakan KW, karena itu juga resmi dari OM-nya Yamaha, cuma mungkin grade-nya diturunin gitu aja, produk Cina. Kemudian ini sub-nya, kemudian untuk sub monitornya pakai power kit nih. Power kit Apollo. Suaranya ini untuk terasan terop, yang sound terop ini sudah terlalu kenceng ini. Memang untuk hanya untuk penghobi, memang yang dicari ini kesenangan teman-teman. Jadi kalau untuk untung atau apa ini jauh ya. Senang audio sound gitu. Sound engineer. Tes 1 2, cek 1 1 1 2, tes cek 1 1 2 1. Yamaha MGX 16XU. Tes 1 2 1, cek long. Satu dua, cek. Suara mixernya mantep, pakai mixer Yamaha ori model lama. Terima kasih.
brand Italia ya teman-teman. Ini cukup harganya cukup lumayan ini. Tapi wattnya nggak besar nih. Terus ini yang juga bagus nih kabelnya ya Mas Indro. Kabel speaker isi si berapa ini sih? 6x2,5. Isi 6 toh? Isi 6x2,5. Ini semeter bisa 20-an ribu ya? Pira semeter? Satu roll 2 juta. Satu roll 2 juta. Ini besar nih. Ini jos ini kabelnya. Memang sudah kalau kabelnya sih sudah kelas jos. Itu teman-teman cek soundnya penggemar audio, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan terhibur sama bolo-bolo penggemar audio sound system. Terima kasih, jangan lupa selalu berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.